Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Yus, boleh ceritakan sedikit apa ada di depan kita tuh? Okay, sekarang kita nak pergi ke dataran Masjid Putra. Di depan yang kita nampak yang kubah hijau ni adalah pejabat Perdana Menteri, pusat pentadbiran Jabatan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran yang ni adalah pusat pentadbiran kerajaan lah. Wow, cantiknya Bunga Jaya tulisan tu. Wow. Asyik. Jadi sekarang kita cari parkir, guys. Kita cari parkir. Dan ternyata sini ramai orang ambil foto ya, Bang. Iya, Bang. Okey, yang ini masjidnya macam ini apa adalah ni? Masjid Putra. Masjid Putra. Dan di atas tu ada kerja-kerja pembersihan lah sedang dijalankan. Masya Allah, besar ya, Bang. Yep. Besar. Nampak je macam kecil. Kubah tu pun besar sebenarnya, kubah Jabatan Perdana Menteri tu. Kita nampak macam kecil. Okay. Aku rasa menjadi macam pelancong juga. Jadi yang itu gedung warna hijau dia punya kubah tu, Bang. Itu sebenarnya simbolik. Simbolik. Simbolik pemerintahan kerajaan Malaysia, yang mana sebenarnya di Putrajaya ni, di Malaysia ni, kita agama Islam adalah sebagai agama rasmi. Masya Allah. Sebab tu Masjid Putra bersebelahan dengan pejabat pemerintahan. Itu simboliknya. Ya bos. Dan uniknya Masjid Putra, sebentar lagi kita akan pergi, dia punya ventilator, ventilasi dia. Cantiknya angin, menggunakan angin daripada danau. Angin dari danau. Danau dalam semula jadi. Wow. Daripada Tasik. Daripada Tasik di bawahnya. Nanti kita akan lihat sendiri ya di dalam masjid. Itulah. Okey, kita sekarang di mana, Bang Kerol? Ada orang tanya. Sekarang kita berada di dataran Putrajaya, di jantung pusat pemerintahan Putrajaya, guys, di Malaysia. Kita di tengah-tengah ni. Sebenarnya kalian nampak tu, wish. Kita tengok kan masjid. Ini masjid. Ini Masjid Putra. Masjid Putra ya. Ada bendera dikelilingi, bendera Malaysia dikelilingi oleh bendera. Ada orang jual air kat sini. Jadi sebenarnya selepas makan tadi, kita mau bawa YouTuber-YouTuber Indonesia ini untuk bersolat di sini. Ya, berhenti solat, berehat. Di sinilah di Masjid Putra. Ya, bosku dan Alik. Alhamdulillah kita dapat parkir. Terima kasih, Alik. Alhamdulillah. Asyik. Kalau Bang Yus mesti punya dapat. InsyaAllah kalau orang tu tak unduh lah. Ya. Aku takut orang tu dah tunggu. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur nikmat. Kereta booth ya, untuk jual-jual lagi. Guys. Alhamdulillah. Sedikit cuplikan kami datang ke sini. So guys, kalau dapat saya akan buat live ya. Jadi nantikan video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, inilah suasana yang ada di Putrajaya. Ini Masjid Putrajaya, guys. Nanti kita akan ini Putrajaya. Jadi itu bendera gergasi. Oke. Nanti kita sambung lagi, guys. Kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Terlalu panas sekarang nih, guys. Oke. Tapi kada hilang. Parking tak dulu. Parking tak dulu. Parking. Macam mengingatkan dunia pun, dunia akhirat pun kita kada ingat. Macam tu. Terharu, Bang. Bang Khairul, ada yang tanya ni. Ya. Kalau Bang Khairul mau datang. Jalan. Dari sini gini. Sinematik. Gitu. Jangan buat. Yang berhormat, Tan Sri Khairul.
Khairul Onggon. Khairul Onggon. Dekat Shima juga. Weiss. Halo, 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 halo. Live. Ini live ke? Live ke? Tak.